Okey, so kita sambung untuk yang kedua. Okey, dalam muka surat 88 tadi, yang pertama kita tengok buy on benefit. Yang kedua pula, kita make buying easy. Kita memudahkan pembelian. Okey, macam mana kita nak memudahkan pembelian? So kita kena buat proses tu cepat. Okay, lebih mudah. Okay. So kat sini saya share kan, ada satu blog yang menceritakan bagaimana kita nak buat pembelian supaya pembeli itu membuat keputusan dengan cepat. Kat sini ya. Sini. Dah ada dah kat sini. Okay. Dia ceritakan kat sini beberapa perkara. Satu, dua, tiga, create. 5, banyak ni. Okay. Kan? Ada banyak cara untuk kita supaya pembeli itu mudah untuk membuat pembelian. Dia tak bertangguh-tangguh. Okay, dia cepat membeli. Kalau dalam bahasa sekarang, macam mana nak pelanggan tu cepat convert. Okay. Daripada prospek tu buyer. Kan? Asyik tanya je beli-belinya, tak kenapa ya? Kenapa pelanggan ataupun prospek kita asyik tanya, kita app di PM tak balas-balas, kenapa tu? Okey, macam mana kita nak supaya dia cepat beli? Apa teknik dia? Okey, ini dikongsikan. Pertama, bila kita bercakap, kita kena maklumat kita, message yang kita sampaikan perlulah mudah saja, simple. Ini berkaitan juga dengan copywriting kita ya, penulisan kita, hak sel kita tu. Dia kena simple je, maknanya jangan panjang-panjang, jelas dan tepat kepada pelanggan tersebut. Macam tadi kita benefit kita apa semua tadi kan, tepat. Tak panjang lebar apa semua, kita tahu apa pelanggan kita nak kan. Okay, dia kata apa lagi? Kita tengok kat sini ya. Tak payah tengok, tak payah belajar banyak-banyak. Awak kena belajar ni, awak kena tahu ni, awak kena, tak payah. Okey, tak payah cerita panjang-panjang. Dia beritahu apa? You should give customer suggestion on how you can implement a strategy at time this is convenient for them. Maknanya kita terus bagi tahu, kita tahu apa yang pelanggan tu nak, dan kita bagi suggestion kepada dia. Seperti yang dia beritahu kat bawah ni. Okey. Jangan, ni kedua ni kan, jangan terlalu beri banyak maklumat sangat. Sebab tu bila dalam copywriting pun semua jangan panjang-panjang. Kita bercakap jangan panjang-panjang. Sebab sekarang pelanggan kita membeli melalui online kan. Dia tengok Google, dia tengok Yahoo, dia tengok IG, dia tengok YouTube. Dia tak nak video, tak nak panjang-panjang. Kan? Mesti tak nak panjang-panjang. Dia buka klik, dia, kalau dia tak suka dia belah. Kan? Dia pangkah. Betul? So sebab tu maklumat kita tu yang panjang. Kita kena tahu siapa target market kita. Okay. Lepas tu dia beritahu apa lagi? Dia beritahu kat sini fokus one or two product or service valuable benefit. Benefit apa yang paling bagus, yang paling terbaik untuk mereka. So ada 10 benefit produk korang. Tapi untuk setiap pelanggan, dia mesti ada beberapa benefit yang most, yang most, yang paling bernilai kepada mereka. Sebab tu, you kena list dulu benefit tu. Baru you matchkan dengan you punya pelanggan. So, masa writing, copywriting, okay, masa kau buat apa, buat nak bercakap ke, you highlightkan certain thing je lah. Okay, tapi kat sini, kita fokus dalam copywriting lah, hak sel kita, ataupun self sel kita pun boleh, kan? Kan nak banyak panjang, paling panjang pun 5 je, tapi kalau kat sini kita nak buat copywriting 2 dah. Okay. Kalau orang tu minat biru, contohnya kan, kalau kita dah pelan tahu dah pelanggan kita tu minat biru kata kat sini, so kita fokus saja yang biru tersebut kan, kita jangan melek-lek. Dan seterusnya, ini berkaitan dengan call to action lah. Ini kalau ada web apa semualah kan. Maknanya call to action ni nak buy kan. You all dah posting nanti kan, ada buy. Jangan terlalu banyak, sikit-sikit buy. Buy tak payah. Biasanya orang ke kanan, bawah, sikit. Dia ada banyak lah. Dia ada
maksimum pun 3 je biasanya orang tak tanya nak buy banyak sangat orang jadi pening kan. Itu kalau website lah. Okay, macam tu jugalah kalau kita sebab tu bila kita buat hard sell, kita tak CTA bawah tu nombor telefon kan, kan ada kita tahu, doktor kalau kita ada 10 maka ada 10 ke, kan? Tak banyak sangat kan. So kadang-kadang terlalu banyak ni orang customer pening kan, nak call siapa ni. Tu biasanya maksimum 3 je selalu. Okay, sebab orang macam tak ada pening sangat. Selalu macam mana, macam tu dah sebab apa kita nakkan supaya tidak terlalu banyak klik-klik-klik itu. Kita dapat tak nasi serabut. Okay, macam tu lah. So lepas tu orang macam tadi lah. Create an expected agency kan. Macam dah share kan sebelum ni kan. Out of stock. Lepas ni harga akan meningkat kan. Lepas tu apa lagi? Dia cerita kat sini. Apa yang kita perlu buat? Say person does not identify the exact needs and wants of the buyer. Ni kita repeat tadi ya. That's mean kat sini, you kena tahu apa masalah pelanggan dahulu. Apa masalah your problem? Ni ada kita nak belajar. Encik Alif, Encik Azwan Alif eh. Encik Azwan Alif. Ingat tak? Bab dua ni. Apa masalah dia? Kita kena tahu bila kita nak bercakap dengan customer kita, kita nak offer benefit. Okay, so mesti ada masalah dulu. So apa masalah dia? Dan kita cuba selesaikan masalah tersebut dengan benefit yang kita ada. Ini dia ceritakan kat sini ya. Fokus kepada solve problem. Dan seterusnya kalau boleh, kita support dengan testimoni yang kita ada. Kan? Recommended positive feedback supaya bila ada testimoni ini dalam penulisan ya. Bila ada testimoni ni dia buat pembelian cepat. Oh, dia tengok banyak kan. Dekat Shopee, dekat mana-mana website dia banyak feedback-feedback supaya customer dapat buat. Pernah tak? Selalu kan beli Shopee kan? Saya beli Shopee kan? Selalu kan dapat tengok kan? Kat sini tak boleh tunjuk. Okay. Banyak sangat saya beli kan? Di situ kan? Oh, produk ni macam ni, macam ni kan? Ada kan banyak kan? Kan? Okay, tak okay. Dia lambat balas, lambat reply. Sama lah tu kan? Okay, lambat send, lambat shipping, macam-macam problem kan. Kat sini kita tak nak problem kalau kita nak benda yang baik. Okay, contohnya kat sini kan. Dia cerita kat sini. Okay, good product quality. Ni kan. Zander for exclusive. Ni saya ambil dalam Facebook. Contoh je ni kan. Ni macam ni lah. Contohnya kan. Ni testimoni ni good product quality. Dia cerita fast delivery lah. Lagi cerita. Ini jual apa? Ini phone jurawat. Okay, contohnya macam tu kan. Okay. Lagi-lagi apa dia cerita? Okay, feedback. Kita minta dia bagi feedback lah untuk kita semua kan. Itu contoh antara yang boleh dibuat untuk apa? Untuk supaya dia buat pembelian itu lebih mudah. Tak tertunggu-tunggu. Kat sini dalam konteks kini, dalam konteks zaman sekarang, prospek dia membeli, dia convert, dia tukar kepada pelanggan dengan cepat. Tak adalah klik-klik kan. Tanya klik-klik. Tak reply kan. Dah tanya klik senyap je kan. So macam ni supaya message yang kita buat supaya pelanggan cepat. Sorry, bukan pelanggan, prospect cepat convert. Ataupun yang nanti pelanggan pun dia cepat lagi convert juga untuk bawa pembelian yang seterusnya. Okey. Itu antaranya. Itu yang kedua. Lepas ni kita tengok yang ketiga pula, yang terakhir.